nek sih gigi sing ilek ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Video viral menunjukkan aksi kejar-kejaran dramatis saat mobil terus melaju meski polisi tergantung di kap. Pengemudi mobil merah berusaha untuk menurunkan paksa polisi itu dengan mengerem, namun kembali tancap gas. Ayo, kita rekam, polisi dibantu pengendara lain, kemudian ikut mengejar mobil berplat nomor K1048C dan berhasil dihentikan di depan perusahaan kertas di Jalan Lingkar Selatan. Saat mobil berhasil dihentikan, sempat terjadi kerusuhan antara dua penumpang mobil dengan warga sekitar yang diduga kesal akibat aksi ugal-ugalan pengemudi. Warga pun menduga pengemudi mobil merah ini pelaku pencurian pisang. Pelaku yang katanya itu pencurian pisang itu, tapi belum jelas itu benar apa tidak. Dan waktu itu di sana itu dari mepet mobil putih, mobil pribadi Pak Polisi, itu sampai di sini. Ketakut di sini terpukul patroli yang patroli. Terkait dengan kronologi kejadian, pihak polisian tidak memberikan keterangan banyak, hanya membenarkan kejadiannya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Ais melaporkan.